Tadi mau kapan? Oh, hotelnya kah? Halo semua, jumpa lagi di channel saya Om Rosso. Jadi ini sore ini saya sama Mas Miftah. Sudah berapa hari Mas ini Mas? Satu bulan. Satu bulan Mas, satu ini kene loh, ini kene. Ini dua hari. Rondino. Ya itulah resikonya kalau supir lintas. Nah ini truknya nih, dia sama istrinya nih kawan-kawan mau muat rongsok dibawa ke Malang ya Mas? Malang. Gwening Malang. Kilo. Jen. Wis rong dino ning kene iki. Nah, ini kawan-kawan untuk unitnya Mas Miftah ini. Ini akan dibawa ke Jawa. Nah, ditutupin. Ada nyonyanya di dalam situ. Kita lihat-lihat truknya kawan-kawan. Oke, inilah unitnya, nanti kita akan ngobrol suka dukanya menjadi supir lintas. Nah jadi kawan-kawan ini di pinggir Bandara Cilik Riwut nih. Ini pagernya itu bandaranya. Nyonyane mudun kah? Hah? Oh, njupuk kayu kah? Nah, jadi saya mau ngobrolin kawan-kawan suka dukanya membawa truk lintas itu seperti apa. Ada dukane, jadi pada dukane. Mau sampe dukane. Dukane. Tapi anu mobil ini mobil siapa, Mas? Mobil pribadi kah? Mobil bose kah? Mobilnya bose. Kita ngobrol. Habis itu nanti kita akan mandi-mandi di rumah. Berarti sepirang bulan angin Mas? Sebulan? Sebulan. Sudah. Hah? Sebulan. Masa sebulan? Sebulan ya neng banjir. Neng banjir pirang dino wingi? Minggu. Minggu. Tapi penak lintas ngene apa penak kota-kota menurut sampean? Penak lintas. Penak lintas. Oh enggak, sekali nyebrang di rumah Sampuso Mas. Apa nih? Ya, anu kapal yang dulu. Jami apa ongkosnya? Ora ongkosnya. Surabaya Banjarmasin 10,5. 10,5 muatan. Berarti ongkosannya paling ora 15 atau 20. Ongkosannya 20 juta. Terus ini bali kono padha wae. Apa sih? Kok murah kok kene? Empat kapalnya? Berarti larang kok jore nih ya? Panu. Maksudnya 4,5 juta muatan itu wis? Muatan. Pasangan 4,5 juta. Murah. Murah muat, murah dari sini. Oh, jadi untuk penyeberangannya tuh murah dari Kalimantan ke Jawa, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau ke Kalimantan itu ongkosnya pertama mahal, tapi untuk pulangnya lebih murah. Nah, ini sudah pakarnya ini. Oh, mulia yang penting sepulang ya. Paling suwe ning Kalimantan pirang dino Mas? Sak trip. Paling suwe yo sak suwe-suwene. Paling cepet iku 10 dino. Paling cepet 10 dino. Paling suwe yo sak iki sawulan yo. Sawulan ora ning muatan mong Jawa apa piye maksude? Sampeyan iki. Ora ning muatan. Cara kota-kota di misale. Oh. Kalau kota-kota yo. Tapi kota-kota yo lumayan juga yo. Yo lumayan timbangan tuh. Nah, misalnya kayak ngene Mas, sampean misalnya kan iki nunggu lo turune nang ndi? Mobil. Ini mobil. Nah, nah, kalau enggak di nah ini di losmen juga kawan-kawan di sebelahnya, tapi nah, ini sama nyonyanya jadi ya tidur di mobil ya. Ah, itulah suka dukanya sopir puso. Tapi senengnya apa ya Mas? Senengnya muatan enteng, bayarannya bayarannya akeh yo. Asli ini di sampean sih? Oh, Wonosobo.
Ya dulur-dulur Wonosobo sing nonton video kiye, ajak kalian untuk subscribe ngola channele Om Roso. Aku wong Banjar, Kang. Ya. Iyo Wonosobo ki. Ayu. Dawet ayu. Wong sampean wong apa dawet? Wonosobo apa sih? Bakul mbako. Karika. Hah? Karika. Apa karika? Ora ngerti kan. Ora ngerti aku man. Karika yo tak kasih Wonosobo ya karika. Apa karika? Masa wong Banjar ya. Kurang ngerti yakin karika. Karika itu ya kayak kates itu. Kayak manisan tapi cili enggak kena dipangan. Nah, waktu Ah, jadi gitu kawan-kawan. Muatan Jawa kene entek solare pirang liter, Mas? Liter cukup ya. 200 liter cukup. Palangka dan Palangka ya. Berarti ongkosan paling apik kok jauh ya sekitar 20 ya. Paling arek ongkosan paling sithik semono nak Jakarta. Paling Jakarta oh, ke Jakarta kah? Oh, Jakarta 20 juta kalau paling minim ya. Operasional ya kapal 10 juta ya. 15 juta atau kene? Kalau Banjar. Dan nek ngeban Mas, ngeban dhewean. Ya nyat tambal ban ora tambal lae. Aduh. Eh iyalah kalau sopir apa? Pol diesel masih ngomong susah-susah itu ya sebenarnya. Ada yang lebih susah lagi kalau ngeban ini, kalau yang mobil besar kayak Mas Miftah ini. Aduh. Tidak bisa membayar. Bote sih piro ya? Bote 6 apa? 8. Bote 8 muatannya 10-20 ton. Paling abot berapa ton muatannya Jawa? Ya, enggak mesti nak rosok enteng, nak kayu ya iso selawi. Bisa 25 ton. Jadi ini kalau hari itu tak timbang atau kalau papat sama mobil. Masa mobil itu belum ton? Kalau papat berarti 6 likur. 6 likur ton. Nimbang nanti. Halo kawan-kawan, jadi mungkin cukup segini aja video ngobrolnya. Ini mau pulang ke rumah. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe channel saya Om Roso. Urung ini ambil Pak Roso. Nah, ini lagi. Ambil Pak Roso. Ini antriannya kawan-kawan. 1, 2 itu di dalam 2. Tapi Mas Miftahnya nanti nomor 1 nih, muatnya. Ini di pinggir bandara nih. Ayo gowo barang-barangnya.